Ya, jadi jam 10 malam itu terjadi ledakan kecil ya, tapi cepat sekali ledakan-ledakan itu. Terus saya cek ke atas, ternyata TPA liar ini kebakaran dan cepat membesar ya, sampai jam 1 itu apinya masih besar itu. Nah, terus dampaknya apa ke mungkin? Sebenarnya asapnya itu pekat sekali dan terasa sakit sekali, meskipun rumah sudah ditutup. Rumah sudah ditutup, tapi karena asapnya ini sangat sakit sekali ke tenggorokan, kita batuk semua di sini. Dan memang kebakaran ini mengakibatkan akses masuk ke TPA liar ini itu dibobol supaya pemadam kebakaran bisa masuk ke tempat kebakaran. Ya, kami juga menduga ini kebakarannya tampaknya ada unsur disengaja. Berarti sebelumnya itu aksesnya itu sudah ditutup permanen? Sebelumnya cuma hanya portal biasa sama pihak pengembang Megapolitan itu ditutup aksesnya dengan beton ya, precast. Itu kemarin ya, dua hari kemarin itu ditutup sehingga tidak ada akses untuk truk-truk sampah ke sana. Namun pada saat kebakaran itu karena pemadam kebakaran nggak bisa masuk, akhirnya dirubuhin sama mereka gitu. Nah, akhirnya aksesnya dibuka kembali gitu, dan mereka besoknya truk-truk sampah itu kembali datang ke pembuangan sampah itu, kembali masuk. Om, ada kecurigaan nggak sih Om kalau ini benar-benar disengaja? Ya, tentunya ya, karena memang mereka selalu membakar sampah karena sampahnya sudah banyak ya, dan mereka bakar supaya sampahnya itu sedikit gitu. Jadi selalu disengaja gitu, tanpa menghiraukan kesehatan masyarakat di sekitar. Jadi kita yang merasakan akibatnya dari pembakaran sampah. Lihat api sampai saat ini aja masih kelihatan ya, masih asap masih kelihatan ya. Oh iya iya, jadi jam tadi pagi sampai siang aja asapnya masih ada gitu, di bawah sampah itu masih banyak api gitu ya. Jadi ini polusi udara buat Kota Depok dan Jakarta dari sini. Kedepannya seperti apa? Kedepannya ya kegiatan pengolahan sampah ini ditiadakan ya di sini, karena memang di sini bukan wilayah yang untuk pengelolaan sampah ya. Karena di sini ada warga, ada tempat pemerintahan dan macam-macam ya. Jadi nggak cocok di sini dan tidak ada pengolahan yang layak gitu. Yang kedua juga di sini kan ada sungai Pasanggrahan tentunya. Jadi sampah-sampah di sini yang beracun ini mereka buang juga ke sungai Pasanggrahan. Tentunya sangat merugikan masyarakat Depok, Tangerang, dan Jakarta.